good day, good evening, or good night. I hope you have a great day today and still blessing, still be healthy. Careful because this month so very more rain, and don't forget to more drink water, don't get sick or get flu, okay? I today use my black t-shirt. Actually, I don't like black colors. Actually, I don't really like black color. Why? Because not so pretty. I love warna yang cerah seperti merah, kuning, hijau, dan segala macam. But it's okay, karena ini bajunya pemberian dari leader saya ya. Today we going to Medan. I mean that other city from my city. Ada acara di mana hari ini akan didatangkan pembicara dari luar kota di acara Prudential. Jadi saya akan kasih tunjuk kepada kalian acara seperti apa. This is very amazing acara ya. How you do look, I am. Hari ini saya pakai makeupnya simple saja ya. Lihat cantik enggak? How do I live with so cantik ya, nggak apa-apa lah ya. Kalau mau jalan-jalan harus cantik dikit, kenapa? Ya memang harus begitu lah, wanita itu cantik, bukan laki-laki cantiknya. Hari ini pagi sekali saya bangun, biasa saya bangunnya nggak pagi-pagi kali kan. Hari ini perginya harus cepat ya. Yes, pasti dikasih lebih. Buruan daftar, jangan lama-lama. Sudah diskon ADM, dapat cashback 5-10%, dapat yang lain-lain lah. Pasti kok udah dikasih lebih, berarti ada lagi ya. Udah bersama saya juga boleh ya. Look, santai-santai manja kami di sini. Kalian lihat saya saja ya. Yeah. Saya hari ini pakai celana jeans ya. Actually, I don't really like jeans. Why? Susah pantat itu bergerak ya. Terasa ketat dia dan terasa berat. Jadi saya suka yang legend-legend seperti itu, yang ringan-ringan di celana saya ya. But I'm still buy and I'm still use. Look. Ow. Apalagi kalau perempuan tambah berat badan pakai celana itu kadang-kadang susah, di perut itu terasa sesak sekali dan di pinggul ya.
tahun ini mulai start Januari sampai dengan month end September, setiap bulan kita sudah berhasil masuk top 3 Sumbagun, teman-teman ya. Pro ID top 1, top 2-nya saya bersyukur ada di tempat ini, Anjay luar biasa. Dan Anda sebenarnya di sini adalah motivasi saya, teman-teman ya. Puji Tuhan dapat Bangkok, terus Bali Lombok dapat juga top UM nasional, top UM di Best Vision sama MDRT. Nah, semua punya goals, semua punya tujuan, semua udah mau bergerak. Yes. Udah bergerak, tahu posisi teman-teman di mana. Terus kadang ada kalanya teman-teman merasa sulit gitu. Oh, gua udah prospek, enggak closing. Luar biasa sekali tadi pembicaranya ya. Pembicaranya ada 3 orang. Yang pertama adalah Ibu Ratna. Dia merupakan agen yang luar biasa yang tinggal di Surabaya, di mana semua adalah dokter dan sekitar 2000 nasabah dia, sangat luar biasa sekali. Dia memberi ketatnya ini cara untuk prospek dan motivasi dan segala macam. Dan kedua adalah Darwin Cemerlang ya, merupakan anak muda yang sangat luar biasa sekali, motivasinya benar-benar wow, dan merupakan pendiri dari Wow ini ya, sekitar 15 tahun di Prudential. Oh my god, saya tidak sempat foto sama mereka karena ya sangat banyak foto sama mereka ya. Saya cuma bisa foto sama yang terakhir Bapak Yudi ya. 3 tahun di Prudential dan sudah mencapai posisi sangat bagus, agent sangat luar biasa dan sudah achieve penghargaan di mana-mana ya. Wah, Anda sudah berapa tahun di Prudential? Saya di Prudential baru 1 tahun, puji Tuhan Anda diberikan agent juga. Dan untuk sekarang jabatan saya manajer, saya bersyukur dan harus terus naik jabatan ya. Dan itu semua perlu proses, tidak langsung naik, itu prosesnya dimulai dari nol ya. Everything have need a process ya. Jadi walaupun sudah ditolak segala macam sama manajer, tidak perlu khawatir, tetap selalu sosialisasi kepada masyarakat karena banyak yang belum mengerti akselerasi. Kita harus merubah supaya masyarakat Indonesia itu menjadi lebih mengerti dan mengetahui bahwa hidup itu bukan hanya sampai tua, tetapi saat kita tutup usia kita harus menjaga, memberikan pendidikan kepada anak, istri dan suami. So jangan tunggu lama-lama. Jika Anda memang belum punya asuransi, harus dari sekarang mendaftar. Kenapa? Selagi Anda masih sehat. Kalau sudah sakit tidak bisa lagi daftarnya. And then selagi Anda masih diberikan Tuhan itu rezeki. Dan kalaupun Anda sudah punya asuransi A, B, C, D, buat apa lagi, tidak masalah. Makin banyak Anda punya asuransi sebenarnya lebih bagus. Kenapa? Ya supaya kita mengerti bahwasanya asuransi ini punya kelebihan masing-masing ya. Mungkin kita ambil untuk kesehatannya dan pendidikan dan segala macam. Dan apalagi sekarang ada produk baru PGB dan PSGB, ruling generasi baru, itu sangat bagus ya. Dalam bentuk syariah juga ada. Jangan tunggu lama lagi. Sekarang adalah waktunya untuk kita menjaga keluarga kita sendiri. Oke? Okay? Kita bicara dulu ya. Kita makan dulu ya. Oke? Okay? Aduh, maafkan rambut saya yang aduh, kipasnya di atas mengganggu rambut saya berterbangan ya. Ini mana saya ya? Ayam bakar, ini tahu, ini terong, tempenya sedikit sekali. Ini ayam bakarnya. Dan teman-teman saya juga seperti itu. Denny, ini suka sekali sepertinya Denny ya. Jangan minta Den. Namanya tempe goreng ya. Iya, kata aja. Sama ini juga. Nasi goreng terus saya minta sama teman saya. Saya suka nasi goreng.
nasi gorengnya enak dan seru. Saya sudah menghabiskan semuanya. Semua kayaknya keperiksa tinggal bawa. Saya sudah lapar.